Haa, ni biskut ni. Haa, ni 5 kilo jati ni. Haa, ni bihun, keluarga. Haa, ni susu. Bagaikan manusia tamak dan tidak pandai bersyukur, itulah gelaran yang layak diberikan kepada lelaki ini. Tindakannya mempertikaikan sebangai bakul prihatin yang diterima, akhir makan diri apabila menerima kecaman daripada para netizen. Okey, tengok bakul perhatian negara. Okey, tunjuk sini barangnya ada banyak. Tengok barangnya ada macam banyak bakul. Tapi posternya besar-besar. Kotaknya kecil. Kotaknya kecil. Ha, tapi tengoklah berapa ribu dia, berapa ratus ringgit dia belanja kita, kerajaan kita ni. Ha, ni biskut ni, ha, ni 5 kilo jati ni. Ha, ni bihun, keluarga. Ha, ni susu. Satu tin. Ha, ni tengok sardin. Dua tin. Ha, ni kicap. Satu botol. Tepung. Okey, tepung. Ha, ni ada 2 GPS. Ha, garam 1. Ha, gulanya 2. Saya ingat agak-agak pun barang ini dapat daripada kerajaan kita. Ha, dari PN. PN eh, kerajaan kita. Muhyiddin kasih. Ha, tengoklah barangnya. Cakap bakul-bakul dan banyak. Barang ini boleh cukup tak? Keluarga yang ada yang dua orang pun boleh cukup tak? Boleh cukup. 3 orang boleh cukup. 4 orang boleh cukup. 5 orang boleh cukup. Satu keluarga lagi diambil tak? Jangan jarilah. Ha? IC lah. Inilah. Aduh. Susah lah kerajaan kita ni. Lebih baik jangan kasih lah macam ni barang. Saya pun tersilap angkat ni. Kotak yang tengah kecil ni. Ha, ni kerajaan kita kasih.